saya sudah ada di SDN Bangka 3 nih. Nah, di sebelah saya ada Bapak Hairudin. Bapak Hairudin ya, Pak ya. Sebagai apa di sini, Pak? Saya sebagai guru olahraga kelas 5 dan 6. Nah, ini di sini Bapak di kegiatan ini menjabat sebagai apa? Sebagai ketua panitia. Ketua panitia. Nah, Bapak untuk berharap untuk kegiatan ini apa sih, Pak? Harapan ke depannya? Sedikit cerita barangkali. Awalnya berawal daripada kegiatan turnamen tahunan yang memang levelnya tingkat kecamatan. Kemudian waktu tahun yang lalu kebetulan dibuka oleh Pak Wakil Wali Kota, yaitu Pak Deddy Rahim. Beliau meminta supaya tahun ini adalah sekota Bogor. Alhamdulillah pada tahun ini terlaksana untuk tingkat SD sekota Bogor. Harapannya, tentunya kita punya harapan ke depannya, mudah-mudahan siswa-siswi SD yang ada di kota Bogor bisa lebih memajukan lagi, terutama di olahraga cabang olahraga bola voli. Karena tahun ini agak sedikit berkurang kegiatan, terutama di PBPSU aja. Kemarin biasanya ada kegiatan event. Kita di tahun ini hanya baru ada dua. Pertama di MTSN Cup kemarin, beberapa bulan yang lalu. Kemudian alhamdulillah sekarang ditutup di bulan Desember ini tahun 2023. Kita mengadakan program SD Bangka 3 untuk membantu siswa-siswa SD yang ada di Kota Bogor di situ cabur bola voli. Ya, itu berangkat. Terima kasih Bapak Heru telah menyisihkan waktunya untuk berbincang kepada kita.